Ayo. Tompel babon, guys. Babon tompel, guys. Babon tompel, guys. Eh, mantap, mantap, mantap. Ternyata babon tompel, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya channel Patkul SRG. Kali ini kita mau mancing lagi, guys. Lokasi mancing kali ini seperti biasa di daerah Tarjin, guys. Oke, saksikan terus keseruannya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Cekidot. Langsung naik kapal, guys. Tuh anglernya, guys. Ada Cak Soleh, guys. Kita lihat bagaimana keseruan Cak Soleh nanti, guys. Oh. Hari ini ramai sekali, guys. Jalannya full tuh. Banyak yang lewat jembatan. Berangkat. Mau menjala dulu jadikan cari udang dulu, guys, buat mancing. Ikat jadikan. Jalannya, guys. Belum. Anjir, jadi umpan. Oh, tuh lumayan. Ada aja. Hanyer lah luntanya juga, kan. Hanyer luntanya lah. Jalannya baru, guys. Juga kan baru tuh. Wow. Banyak tuh. Ini dua kali, tiga kali menjala sudah cukup buat mancing, guys. Sebesar tuh. Oke, mau banyaknya dibuka. Angler kita, guys, Cak Soleh, guys, lagi asik ngerokok. Nah, umah, ay banyaknya isinya. Udah 4 tuh, mesti tagunya, guys, tuh. Yang di kantongnya tuh. Nah. Tuh. Kelihatan jelas, kan? Nah. Ini dua kali tiga kali lemparan jala aja udah bisa mancing nih. Oh. Ini jalannya ini nih. Tuh ada lagi satu tuh nelayan yang datang mau cari udang juga, guys. Di sini tempat kan, guys, cari udangnya di sini, guys. Semua pada ngumpul di sini mencari udang. Rezeki Sidin kemana-mana dapatnya.
ini kemana-mana. Banyak tuh, udangnya di bawah ini. Ini. Nah. Kita isi air dulu, guys. Oke. Ini khusus mencari udang, guys. Lokasinya nih. Oh. Lomba cari udang di sini, guys. Jadi, ini sekali dapat banyak ini, guys. Loh, tuh juragan lo ngelempar. Nah, itu udangnya tuh. Ini artisnya, guys. Cari udang nih. Jadi para pencari udang ngumpulnya di sini, guys. Ini spot udangnya di sini, guys. Buat umpan orangnya juga nggak apa-apa, guys. Besar tuh ini. Babon nih, target babon juga, guys. Tuh banyak udang, guys. 2-3 kali lemparan ini sudah cukup untuk mancing, guys. Oke, selesai menjala, kita mau berangkat mancing, guys. Tuh hasil jalannya, guys. Udangnya tuh. Kita cari spot, guys. Oke, sekarang sudah sampai spot, guys. Nah, langsung kita lempar jangkarnya, guys. Persiapan. Dah. Iya. Langsung dilempar jangkarnya, guys. Oh, dalam lah. Nah, oke. Biar sudutan lah. Langsung saja kita ambil udangnya, guys. Kita mancing dasaran, guys. Oke, umpan udang hidup, guys. Oh, nih. Kita mancing dasaran, guys. Mulai tadi, guys. Mulai tadi, guys. Udah soleh. Oke, langsung kita pasang, guys. Kita menggunakan 2 joran, guys. Nah, 2 joran. Kita pasang 1 dulu. Oke, langsung kita lempar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jauh mendekat. Oh, ke sana menempelnya. Oh, kapalnya belum muter lah. Nah, yuk, yang jauh mendekat, yang dekat berapat, yuk. Kita satu dulu kita pasang. Oke, kita biarkan sampai dasar. Nanti kita main-mainkan. Kalau ini timahnya tegang apa, Bang? Yang ini halus. Yang satunya halus. Yang di depan ngamuk, guys. Yang di depannya ngamuk. Ya, kita tunggu. Oh, tuh ada tongkang takbut. Oke. Kita tunggu. Kita taruh dulu, guys. Sambil kita tunggu, guys. Loh, setrek, guys. Aku coba main-main metalik malah setrek, guys. Yang pakai udang belum setrek ini, guys. Kita lihat, guys, yang pakai metalik, umpan metalik ini dapat ikan apa, guys. Wah, ikannya rupanya malah minat sama metalik, guys. Cak Soleh, jangan bengong. Ini ikan beneran ini. Cak Soleh sampai bengong, guys. Lihat aku dapat ikan pakai mental jig, guys. Oh. Alhamdulillah, guys.
ternyata mengangin guys, dapat metal jig. Loh, yang umpan udang belum payu guys, metal jig yang payu guys. Tuh yang di depan tuh bengong guys. Yuk lanjut, tambah lagi poinnya. Loh guys, umpan metal jig guys, dapat mengangin guys. Ini pakai metal jig 20 gram guys. Tuh, kita amankan dulu guys ya, masuk dalam box. Sayang udangnya guys, ini guys, nanti guys. Sayang udangnya guys. Wah, main besar guys. Ini ses panggang ini guys. Cukup untuk dibakar pas ini guys. Lanjut, tambah lagi poinnya. Masuk dalam box. Cak Soleh, gimana kabarnya? Gak usah pakai udang Cak Soleh, metal jig aja. Oh, nyile, beli. Di kapal 50.000, gimana? Ambilkan kalau mau. Yuk lanjut, tambah lagi poinnya, kita main-mainkan lagi ya. Nah iya, main metal jig ini sangat mudah guys. Tuh kan, kita diamkan biar sampai dasar. Nanti kalau sudah sampai dasar kita ayun-ayun guys. Kita main-mainkan. Ya, kita tunggu. Oke, nah ini kan udah berhenti nih. Terus sudah sampai dasar kita main-mainkan guys. Cuman gini aja, nah, kita ayun-ayunkan gini. Nah, dikucat-kucat gini aja. Kalau ada ikannya dia mau nyambar guys. Ayo. Nah, tuh guys, Cak Soleh iri guys. Pengen pakai metal jig juga guys. Tuh dia. Oh, gerakit metal jig guys. Yuk lanjut, tambah lagi poinnya. Biasanya kalau metal jig ini ikannya main besar-besar guys. Yuk kita main-mainkan lagi. Yang di depan guys, udangnya payu guys. Yang di depan guys. Mantap. Yang di depan strike guys. Kita lihat guys, ikan apa? Kayaknya besar guys. Kalau lihat dari jorannya melengkung seperti itu, kayaknya besar guys. Kita masih menunggu nih. Satu pakai udang, yang satunya masih main-main metal jig guys. Oh, ini kalau nggak digulung bahaya nih guys, kayaknya nih. Saya kena semua ini nanti. Kita gulung dulu guys, sambil kita gulung guys punya kita guys. Ini bahaya ini guys. Besar ini guys. Kalau lihat dari tarikannya, wuih. Teraknya guys, mainkan guys. Bahaya loh ya kan. Punya jerakan sudah kena tuh. Punya kayaknya stuck juga ini. Masa stuck ini? Kayaknya stuck ini guys, Jan. Punya kayaknya juga stuck juga ini. Metal jig. Padahal metal jig loh guys. Stuck juga kan. Kuduh. Kayaknya bang lah. Ulun random aja mano media Soleh nah. Oh, hati-hati anu apa oh lain kayu kira iwa kayu ah. Tompel babon guys. Babon tompel guys. Mantap. Ternyata babon tompel guys. Kita datangin dulu Cak Soleh. Cak Soleh biar berpose dulu guys. Babon kakap tompel guys. 40 kalian guys ini. Lah. Mantap guys. Kurang ini lah. Nah. Babon kakap tompel guys. Mantap. Dulu. Ini kalau nyeli 5 jari lebih ini. Emak sekilanan lah. Amai. Babon ini betul-betul babon kakap tompel ini guys. Main guys. Mantap. Wah, guys. Aduh. Yuk lanjut, tambah lagi poinnya guys. Ini yang tadi habis guys umpannya. Sekarang kita pasang lagi guys, udangnya guys. Lanjut kita lempar lagi guys. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Jangan lambat-lambat, langsung disikat. Tuh. Yang di depan masih berpose-pose tuh. Belak leh, angkat leh. Wih mantap babon kakap tompel. Lanjut, ini kita taruh dulu guys yang satunya guys. Jualan ini kita taruh, kita
sambil main-main metal jig. Oke, sampai dasar. Kita biarkan sampai dasar, kita main-mainkan metal jignya. Ya, kita taruh dulu ini. Ini guys, kios terapung guys. Warung. Warung di laut. Oh guys, Cak Soleh dapat satu dus guys. Kalau jajan ya. Yuk lanjut. Berangkat lagi. Yes. Di buoy kapal, guys. Buoy kapal jadi gitu. Oke, sudah sampai dasar. Kita ikat, guys. Kita tali. Apa? Oh, aqua 25 coba lempar-lempar, guys. Sekarangnya keliling sini lah. Oh, ini kapalnya belum putar, guys. Siapa dapat gini, Ki? Kenal lah. Ini supportnya karang, guys. Tuh. Melempar jangkar. Kita tunggu sampai dasar. Nah, oke. Sudah sampai dasar. Kita diamkan dulu, guys. Nah. Cuacanya semakin gelap, anginnya semakin kencang. Oh, guys. Tak soleh sampai mabuk, guys. Sapun jalan kita hentikan dulu guys. Sampai rumah masih hujan ya. Nah. Untuk hasil kita hari ini guys ya lumayan lah. Ya dibuka toleh wa elah. Aku dapat menangin nih guys. Tuh. Oh, ada anu gentis guys. Besar guys. Alhamdulillah guys, lumayan besar guys ini. Ada kerapu, ada udang. Mantap. Ya lumayan lah, cukup kayak lawuh guys buat makan malam guys. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam strike, salam bahagia.